pagi pemirsa Analisa Global Channel. Hari ini kita akan mengunjungi wisata desa Saunggeuweung Pasir Luhur yang beralamat di Desa Citeureup, Kecamatan Kawali. Dan di sini enak sekali untuk ngopi, terus ada mainan anak hingga main bola. Bersama pemilik Saunggeuweung Pasir Luhur, Desa Citeureup, Kecamatan Kawali. Desa Citeureup, Pak ya, Kecamatan Kawali, Pak. Bersama Bapak Yayat. Nah, kurang lebih udah ada 12 tahun sekarang. Ada 12 tahun ya. Sama ini warungnya tadi. Yang lain bisa apa ini? Kurang lebih 150 pohon ya. Terus sebagian udah ada yang katanya buah-buahan komplit. Ada sayuran juga sendiri sendiri ya. Oh, jadi nanti untuk berkunjung juga bisa. Ya bisa. Bisa petik sendiri, ya. Bisa nanti untuk buat oleh-olehnya gitulah intinya namanya. Makanan isi yang disajikan apa? Kalau bisa, kemarin adanya cuma sekali, cuma 85.000 rupiah per paket. Per paket 1 kilo. Berarti untuk keluarga 1 kilo, ya? Ikan 1 kilo, plus ini sayuran petik sendiri, tempe tahu biasa ada. Selain nasi lewat, anak nasi goreng, nasi cina. Kalian jalan-jalan ajak keluarga ke sini sambil makan-makan. Ini 5.000 lebih murah, ada nasi, ada ikan, sayurannya petik sendiri, ada sambal. Ada sekali tuh. Apanya? Kami bisa berkunjung ke sini, kesan dan pesannya untuk ke depan, harapan Bapak untuk mengembangkan wisata desa ini. Menggunakan tanah terlahan yang masih belum tergarap, udah lama, jadi sekarang insya Allah. Karena ini kurang lebih 1 hektar yang digarap, sekarang sedang dimulai digarap gitu. Sekaligus memberdayakan warga sekitar, Pak ya, untuk dipekerjakan di sini gitu, Pak ya. Atas waktunya, mudah-mudahan tempat wisata yang Bapakin di sini semakin berkembang dan banyak pengunjungnya. Amin.